Selamat petang, nama saya Lau. Ramai yang bertanya kat saya, apakah kereta yang boleh tarik untuk bagi caravan? Okey, untuk dekat sini, dekat belakang sini adalah Nissan X-Trail. Kereta ni adalah SUV dan bukannya 4x4. Ramai yang beritahu dekat saya, hanya ada 4x4 saja boleh menarikkan caravan. Benda ni salah. Okey, jom hari ni saya nak bawa anda pergi tengok macam mana kita nak pakai X-Trail ni untuk menghook up bagi kat caravan yang kita import daripada UK. Okay, kereta ni adalah Nissan X-Trail yang tahun 2018. Kita boleh tengok kereta ni kita dah buat custom made untuk Toba. Toba ni untuk hanya kepada X-Trail yang model yang sama saja. Dan Toba ni boleh menambung seberatnya dalam berat dia dalam 1800 kilo. Dekat sini kita dah membuat pemasangan wiring yang sekali dengan ECU. Ni adalah pin 13. Okay, untuk kereta ni dia mempunyai sistem 360 dan kita boleh nampak dah sebelum kita nak mengundur kereta ni, kita boleh nampak batang besi dia adalah keluar dekat sini dan sebelah tepi ni kita boleh nampak ni pun adalah batang besi dia. So kita boleh dapat undur dengan tepat ni. Okay, nampak tak? So batang besi ni sampai kita berapat ni. Okay. Ha, macam ni dah tepat dah. Okey, kalau dekat sini anda boleh nampak dah. So pasal kereta ni dia mempunyai sistem 360 kamera dan reverse kamera yang bagus. So kita boleh reverse undur dengan tepat dan boleh nampak dah. Untuk Toba ni kita hanya perlu turunkan dia saja. Turunkan dia dan dia akan ikut masuk kepada kereta ni. Okey. So, bila dah masuk, benda ni akan clip on dan kita kena tekan. Okay, bila kita tekan, yang pin ni kita kena sangkut dekat sini. Bila kita sangkut, untuk kabel ni adalah mendarik brake tu. Kalau sekiranya benda ni dah terjabut, kabel ni dia akan tarikkan handbrake dekat belakang kereta. So, maknanya kalau Toba ni tercabut ke apa-apa ni, ni adalah safety kabel dia untuk kita membrekkan caravan yang dekat belakang sini. Dekat sini adalah wiring dia, sama juga. Kita buka dan kita masukkan dia. Lepas tu kita pusing. Okey. So dua-dua dah siap, kita kena naikkan batang kaki ni. Dekat sini dia ada longkang dia, kita kena naikkan dia sekali juga. Okey. Dah naikkan. Kita kena longgang yang belah sini dan roda dia harus dekat belakang dan kita tarik sampai atas. Kita lock balik ni. Okey, semua dah siap dan paling last sekali adalah handbrake dia. Kita kena lepaskan handbrake. Okey. Okey, selepas kita dah hook up semua, make sure barang-barang ni kena tutup, compartment ni kena tutup semua. Kena gunakan tangan kita dan cuba pegangkan dia. Okey, setiap kali bergerak dan bila kita dah hook up, kita kena make sure barang-barang ni semua kena tutup. Tingkap dengan ni semua kena tutup. Dan dekat belah sini sama juga, benda ni kena tutup, make sure kan dia semua dah tutup. Tingkap tutup dan pintu dia kena tutup juga tu. Okey, maknanya semua kita dah lock dah dan kita boleh bergerak sekarang ni. Okey, saya bawa anda pergi tengok macam mana cara rasa kita membawa driving kereta ni masa kita dah hook up dekat caravan ni. Jom. Dah. Okay. Okay, sekarang kita dah jalan. Okay, boleh nampak kaki saya tak berpedal langsung. Kereta ni tetap boleh gerak juga. Kerana kalau kita tarik tu, maknanya caravan ni lebih ringan
daripada kita fikir ni. Sebenarnya benda ni 1 ton lebih, tapi bila kita gerak tu, cara tolak tu dia adalah ringan, dia tak berat sebab berat mana pun. Okey, dan kita jalanlah untuk sekarang. Mesti kita akan merasai dia lebih berat compare daripada kereta kosong. Okey, cara membawa dia senang saja dan dia adalah sebagai kereta biasa je. Cuma kita ambil lebih banyak overlean dekat sebelah tepi tu, lebih 20% compare daripada biasa kita bawa. Dan dekat belakang you boleh nampak caravan kita adalah ikut sekali dengan kita ni. Dan kita tidak merasai susah nak bawa ni. Sebenarnya kita drive kan sebagai macam kereta biasa saja. Dia tak ada beza sangat macam kita dah hook up ke, dia macam kita cara driving comfort tu kita kurang, tak ada. Tapi kita akan rasa bila kita lepas satu bump je, dia akan jadi 2 kali. Maknanya kita dah lepas sekali dekat atas depan kereta, dan belakang tu dia akan sekali lagi. So dia akan rasa 2 kali. Itu je yang beza. Selain daripada tu, memang comparison tak banyak lah kalau berbandingan dengan tak bawa caravan ni. So dekat belakang caravan ni sekarang kita boleh pergi park dekat mana-mana, dan kita boleh tarik lah sepanjang jalan. Kita nak pergi kat mana pun kita boleh tarik. Dan benda ni adalah selamat untuk kita, tak kirakan kita bawa kat mana. Okay, sekarang kita nak belok. Sama juga kita bagikan signal, dan kita lean lebih daripada 10 ke 15%. Dan caravan tu akan ikut kepada kita. Ni cara dia senang je. So ramai orang rasa susah pasal nak tarik caravan kan. Sebenarnya kalau kita dah bawa ni, memang beza tak banyak lah compare dengan kita yang kita tak tarik caravan ni. Lompat lah. Okay. Sama juga kita boleh drive dalam 80 km per hour hingga 90 dengan yang jalan yang tak rata macam ni. So tak susah lah kalau kita nak drive dan kita nak tarikkan caravan kita kan. So memang tak semacam orang cakap tarik caravan ni susah, nak pergi kat mana-mana ni, ni memang tak jadi isu kepada kita ni. So sama juga macam kereta biasa. Dan kalau anda dah biasakan benda ni, memang tak ada apa-apa pun lah. Untuk saya memang tak ada apa lah. Sekarang kita demo macam mana kita nak drive masuk dalam. Ni adalah 3 pointer. 1, 2. Dan kita boleh nampak caravan kita nak kena luluskan dia. Okay, bila kita dah rasa caravan kita dah lulus, kita kena patah balik steering tu. Kena ingat benda ni dia adalah terbalik. So ni adalah sekali parking kita masukkan dia. Okay, kita boleh nampak sekarang kita caravan kita tengah undur ni. So sama juga steering kita tetap cuekan dia, dan kita undur je. Kita tengok belakang je, jangan pandang depan. So kita concentrate dekat belakang saja. Tak payah concentrate kereta depan. Asalkan kereta depan kepala kita tak terlanggar, kita concentrate yang belakang dia. Okay, dan sekali je kita boleh undur masuk. Kalau ada seorang lagi boleh tengok belakang, lagi baguslah. Maknanya lagi selamat. Tapi kita kalau tak ada orang tengok pun, kita boleh masuk juga. Kita concentrate dekat belakang je, tak payah tengok depan. Kalau kau nak tengok dua-dua, memang tak boleh dah. So sekarang kita concentrate belakang saja. Benda yang sama, kita tak perlu undurkan tepat sangat. Dan kita boleh letak macam ni saja. Okay.
Okey, benda yang sama juga bila kita dah berparking, kita yang benda yang pertama kita kena buat adalah tarik handbrake. Okey. Lain kita tak payah tengok dulu, kita tarikkan handbrake dulu. Dah tarik handbrake, kita turunkan tow bar. Ini tow jockey view. Kita turunkan jockey view dan kita naikkan jockey view dulu. Dah naik, kita tak payah peluh depan dulu. Asalkan kita nampak kereta kita dah naik sikit, okey, baru kita tarik dengan. Dah tarik first step, naik lagi sikit, second step. Okey, dah. Dia dah keluar dah. Okey. Dah keluar sampai atas. Dan sama juga yang kabel ni, safety kabel ni, kita keluarkan dia. Sama juga, ini kita bukakan dia. Okey, kita tutup balik. Dan sekarang kita boleh gerak kereta depan kita. Okey, sekian adalah video untuk hari ini. Cara ni amat senang untuk kita mentarikkan caravan dan kita boleh menggunakan SUV atau sama ada kereta sedan pun tak ada masalah. Dan untuk video yang hari ini, kalau anda berminat dengan caravan, anda boleh contact dengan saya. Yang akan datang, kita akan import daripada UK pada masa bulan 5 akan sampai dekat Malaysia. Okey, bye-bye.